Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah menyampaikan kerinduannya terhadap sosok Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Nova berharap Gubernur Irwandi dapat terbebas dari segala tuduhan dan bisa kembali memimpin Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh dalam sambutannya pada acara silaturahmi dengan Lemhanas RI di Restoran Meligo Gubernur Aceh Senin 16 Juli 2018 malam. Nova juga menegaskan bahwa dirinya sangat berharap Gubernur Irwandi dapat dibebaskan agar dirinya dapat kembali berduet memimpin Aceh serta menjalankan program pembangunan yang telah disusun selama ini. Nova meyakini pribadi Gubernur Irwandi yang asik tentu tidak akan mudah dilupakan oleh siapa saja yang telah mengenal sosok seorang Irwandi Yusuf. Kami sedang prihatin dan juga berduka karena sedang dicoba dengan beberapa musibah. Namun hidup harus terus dilanjutkan. Pemerintahan harus tetap berjalan. Dan tanpa bimbingan Allah, semua itu tidak akan bisa mampu untuk kita hadapi, ujar PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansah. Sementara itu, terkait kunjungan Lemhanas ke Aceh, PLT Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan juga berharap sisi positif tentang Aceh dapat disampaikan kepada masyarakat di luar Aceh, sehingga kesan baik Aceh dapat dikenal luas.